bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ صالح الشامي حفظه الله تعالى الأمر الثاني. Perkara kedua, annu'mina bima dalla alaihi alisim. Kita beriman kepada sesuatu yang ditunjukkan oleh nama tadi. Apa itu? Minal makna, yang berupa makna. Jelas, nama Ar-Rahim yadullu ala apa? Ar-Rahmatil wasilah, rahmat yang sampai. Ar-Rahman yadullu ala Ar-Rahmatil wasiah, rahmat yang luas. Nah, kita bukan hanya beriman kepada nama, tapi juga kandungannya. Kalau tidak, untuk apa belajar bahasa Arab? Baik. Asma'ullahi azza wa jalla, enggak tahu ini mungkin salah cetak ya. Min makna asma'illah mungkin gitu ya. Bagaimana ada al di situ? Kullus min minha, kecuali kalau maksudnya titik, kemudian asma'ullah azza wa jalla, kemudian apa? Mubtada sani kullu. Kullus min minha, setiap nama dari nama-nama Allah tadi dalun ala makna, menunjukkan pada suatu makna. Kalau tidak, tidak dikatakan husna. Wala yumkinu an takuna asma'ullahi azza wa jalla asma'an jamidah. Tidak mungkin nama Allah azza wa jalla itu nama yang kosong, nama yang beku, yang tidak mustaq. Dan seperti keyakinannya orang-orang Mu'tazilah, dia sekedar apa? Lakob. Hanya menunjukkan pada zat, tidak menunjukkan kepada keindahan makna. Kata beliau, la tadullu ala makna. Tak mungkin tidak menunjukkan pada makna. Kama yaquluhu man yaquluh. Seperti yang dikatakan oleh orang yang mengatakan itu minal mukhalifina lil haq. Dari kalangan orang-orang yang menyelisihi kebenaran fi hadzal bab, dalam bab ini. Langsung bilang apa? Mu'tazilah, ma'ruf Mu'tazilah yang mengatakan itu. Bal asma'ullah dalatun ala ma'anin azimah. Bahkan nama-nama Allah itu menunjukkan pada makna-makna yang agung. Wa nu'utin syarifah, dan karakter-karakter yang mulia. Yajibu an tu'mina, wajib Anda beriman bima dalat alaih, kepada makna yang ditunjukkan oleh nama-nama tadi. Al-amru salis, perkara yang ketiga, annu'mina bima yadulu alaihi alisim. Kita beriman kepada sesuatu yang ditunjukkan oleh nama tadi, minal asar. Asar maksudnya seringnya adalah fi'il. Seperti Ar-Rahim maksudnya adalah alladhi yarhamu. Oh ya, berarti apa? Kembali pada fi'il. Nah, ini orang Mu'tazilah meyakini. Ini lompat, mereka melompat. Mereka menetapkan nama, mereka menetapkan fi'il, tapi tidak menetapkan sifat. Ini aneh. Bagaimana fi'il terbentuk tanpa adanya wasaf? Itu mustahil. Bagaimana ilmu? Oh ya, itu apa? Memang susah kita menggambarkan karena mereka yang membuat susah. Misalkan apa yaitu fi'il, yaitu yakhluku. Bagaimana yakhluku terbentuk dari zat yang tidak punya sifatul khalq? Ini aneh memang. Na'udzubillah. Jelas Allah Ta'ala yakhluku, mencipta, berarti dia punya sifat khalq, yaitu kemampuan untuk mencipta. Memang ini adalah kontradiksinya Mu'tazilah. Nama ditetapkan, kemudian apa? Fi'il ditetapkan, yang mana fi'il adalah asar dari sifat, tapi sifatnya malah tidak ditetapkan. Padahal mestinya sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam, isbatu al-lazim yadulu ala yastalzimu isbatal malzum. Kalau kita tetapkan akibat, kita wajib menetapkan apa? Sebabnya. Sebab adanya fi'il adalah adanya sifat. Gimana orang mampu menjahit tapi tidak punya sifat apa? Khiyatoh, yaitu kemampuan untuk menjahit. Ini mustahil. Ini yang dikatakan asar, jejak dari nama dan jejak dari makna tadi adalah apa? Perbuatan-perbuatan fil khalq, pada makhluk ini. Fasmullahi al-ghafur, contohnya nama Allah al-ghafur ya dulu ala annahu mutasifun bil maghfirah. Nah, ini sifat, betul. Kemudian wa menunjukkan asar, apa jejaknya? Annahu yaghfiru, mengampuni li ibadih, untuk para hambanya, idza syaa, jika dia menghendaki, subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kalau tidak, untuk apa dikatakan maha pengampun tapi tidak pernah mengampuni? Ini untuk apa? Sia-sia. Tayyib. Wa qis ala hadza, kiaskan nama-nama yang lain kepada nama yang ini, yaitu pemahamannya sama. Kenapa? Li'annal kalam fi ba'di al-asma' kal kalam fi apa itu ba'dil ukhra.
Demikian pula al-kalam fi ba'dis sifat kal-kalam fi ba'dil ukhra. Membicarakan sebagian nama itu seperti membicarakan nama-nama yang lain. Semuanya milik Allah. Demikian pula masalah sifat. Al-amru rabi, perkara yang keempat. Ya? Jadi mutazilah ini mengakui bahwa Allah mengampuni hambanya. Iya. Tetapi pengampunannya tidak berasal dari sifat. Ini ajaib, gimana itu? Memang aneh, mereka aneh. Gimana dia kata? Hah? Terima dia kata bahwa Allah mengampuni hambanya. Karena dalam Quran disebutkan yaghfiru liman yasha dan semacam itu. Jadi fi'il ada kata mereka. Perbuatan ada, nama ada, tetapi sifat tidak ada. Dan ini mustahil. Padahal mereka mengagungkan akal, tapi bagaimana mereka menyelisihi akal sehat seperti itu? Bagaimana orang mampu memberi tapi tidak punya sifat atau dan walajud, kedermawanan? Ini aneh. Atau kalaupun ya memberi tapi tidak dermawan, paling enggak punya sifat atau yaitu punya sifat kemampuan memberi. Baik. Nah, makanya tatkala yang mereka mengakui, yaitu mengakui tapi enggak mengakui juga. Mereka tahu ini cacatnya akidah mereka. Bagaimana suatu fi'il tidak dihasilkan dari apa suatu sifat. Maka mereka mengatakan fi'il itu datangnya dari hal, kan? Buat bid'ah baru gimana? Akal semakin kacau. Fi'il itu terbentuk dari hal, dari suatu keadaan. Jadi Allah punya nama yaitu apa? Al-Ghafur. Dan dia berbuat ya ghafiru. Tetapi pengampunannya ini bukan bersumber dari sifat, tapi dari hal, dari suatu keadaan. Ini permainan bahasa yang kacau. Keadaan itu apa-apa, hakikat keadaan itu apa? Aneh. Nah, ketika dikejar, hasil apa itu? Sebenarnya ujung dari suatu hakikat adalah apa? Kembali pada suatu sifat. Sifat itu apa sih? Makna yang berlaku pada suatu zat. Nah, hal bagian dari itu. Baik. Jadi mereka berusaha lari dari menetapkan sifat, tetapi takwil mereka yaitu hal ujung-ujungnya akan membantah mereka sendiri. Karena seringkali hal itu adalah gambaran suatu keadaan. Dan keadaan adalah bagian dari sifat sebenarnya. Seperti dikatakan apa? Bagaimana keadaan Anda sekarang? Kaifa haluk? Ana marid. Tayib, ada enggak sifat marad di situ? Ada. Jadi enggak mampu lari walaupun mereka tidak mau menamakan itu wasaf atau sifat. Mereka mengatakan itu hal, tapi hal itu adalah sifat juga sebenarnya. Tapi cuma mereka apa, memperpanjang dengan bahasa falsafah yang panjang-panjang-panjang dan seterusnya. Tapi tidak akan mampu untuk mengingkari bahwasanya apa akal sehat mengingkari yang seperti itu. Mereka tak mampu lari dari pengingkaran akal sehat. Baik, padahal agama itu sederhana, tapi mereka yang membuat jadi susah dan jadi sangat rumit. Ya. Kalau jamiah memang dari total. Total langsung. Mengatakan apa? Tidak ada nama, tidak ada sifat. Agama kami simple. Iya, Allah tak punya perbuatan. Kenapa? Allah qadim. Sementara perbuatan fi'il adalah hadas. Maruf dalam lughah kan? Hadas fi'il. Sementara al-qadim tak mungkin memiliki hadas katanya. Makanya kata mereka, yakhluqu khalaqa samawati wa ard, ini majas. Karena Allah tak boleh punya sifat mencipta. Siapa yang mencipta? Kata mereka, alam semesta ini azali. Sebagaimana Allah Ta'ala azali, alam semesta juga azali, tak ada batas awal. Nah, itu akhirnya kepada akidah apa? Tasalsulul hawadits, peristiwa itu susul menyusul. Entah sampai bila dan dari mana, tak ada batas awal sebagaimana tak ada batas akhir, kata mereka. Kalau kita kejar, engkau mengatakan alam semesta ini tidak ada batas awal karena bukan Allah yang mencipta, tapi terbentuk dengan sendirinya, terbentuk bersamaan dengan adanya Allah, kata mereka. Berarti alam semesta azali, ya azali seperti azalinya Allah. Baik, kalian mengatakan Allah azali, itu sifat juga lah azali. Nah, mereka tak mampu untuk lari. Tapi akan takwil-takwil, bukan begitu maksudnya, dan seterusnya. Padahal azali itu sifat juga. Cuma akidah mereka lebih simpel, kekufurannya lebih jelas daripada Mu'tazilah. Kekufurannya sangat halus. Makanya kalau Jahmiyah, ya Jahmiyah itu simpel. Makanya ulama sepakat Jahmiyah kafir, laisu min ummati Muhammad, kata Imam Ibnul Mubarak. Tapi kalau Mu'tazilah, jumhur mengkafirkan. Tidak sampai ijma, karena memang sebagian kekufurannya itu samar-samar, tapi jumhur mengkafirkan. Jadi dulu bagi mereka baina wa baina. Iya, memang. Betul. Makanya orang-orang Jahmiyah mengatakan Mu'tazilah itu mukhannas, yaitu apa namanya? Kondan. Kenapa hanya menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat? Ini pondan.
ikuti kami sekalian. Nama tak ada, sifat tak ada. Orang Mu'tazilah mengatakan yaitu apa? Sifat itu makhluk. Kalau nama bukan makhluk. Kata Jamiah gimana dikatakan bukan makhluk? Mereka mengatakan sifat tidak boleh ada karena nanti sama dengan makhluk. Orang Jamiah mengatakan begitu pula nama, makhluk punya nama juga. Maka kenapa kalian tidak ikut kami aja sekalian? Karena nama adalah makhluk dan makhluk punya nama, agar tidak sama dengan Allah, agar Allah tidak sama dengan makhluk, jangan makhluk, jangan Allah diberi nama. Jadi simple, Allah tak punya nama, tak punya sifat, ikut kami, tegas. Soalnya kalau tidak demikian, kalian kontradiksi. Harusnya kalian ikut ahlu sunnah saja sekalian. Sebagaimana apa itu? Allah punya nama tapi tidak seperti makhluk, mestinya Allah punya sifat tidak seperti makhluk, ikutlah ahlu sunnah. Jahmiyah tidak mau mengatakan dirinya ahlu sunnah. Kalau Mu'tazilah masih banyak yang mengatakan, oh kami ahlu sunnah juga. Jadi dikatakan apa? Sebagai mukhannas, yaitu sebagai pondan. Tidak ikut ahlu sunnah tapi juga tidak ikut Jahmiyah, menetapkan sebagian-sebagian. Sebagaimana Mu'tazilah mengatakan, Asy'ariyah adalah apa? Makhonis. Mereka adalah pondan. Menetapkan semua nama, tapi tidak menetapkan semua sifat, hanya 7. Kenapa enggak sekalian ikut ahlu sunnah? Yaitu apa? Menetapkan semua sifat dan meyakini itu tidak seperti yang ada pada makhluk. Atau sekalian saja, sebagaimana sifat yang beribu-ribu itu sama dengan sifat makhluk, yang 7 juga sama dengan sifat makhluk. Jadi ikut kami aja, kata Mu'tazilah kepada orang-orang itu, orang-orang apa? Asy'ariyah. Nah, jadi mereka memang setengah-setengah memang. Dikatakan makhonis, yaitu pondannya Mu'tazilah kalau Asy'ariyah. Sementara Mu'tazilah dikatakan oleh Jahmiyah makhonis juga. Setengah-setengah kalian itu. Baik, makanya kaidah yang harus dipegang adalah apa? Al-kalam fi ba'dhi sifat kal-kalam fi ba'dil ukhra. Pembicaraan terhadap sebagian sifat seperti pembicaraan terhadap sifat-sifat yang lain. Sebagaimana ribuan sifat yang lain itu tidak sama dengan yang ada pada makhluk, demikian pula 7 sifat itu. Sebagaimana 7 sifat itu tidak sama seperti yang ada pada makhluk, mestinya sifat yang lain juga seperti itu. Demikian pula masalah nama. Sebagaimana nama Allah itu bukan makhluk, kata Mu'tazilah, mestinya sifat juga seperti itu, bukan makhluk. Baik. Kalau tidak, maka kalian, wahai Mu'tazilah, kalian kontradiksi. Baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit, dikatakan mana tadi? Aywa. Dikatakan di sini ya, ini sudah. Al-amru salis an-nu'mina bima yadullu alaihi. Oh ini sudah ya. Pengampunan. Yang keempat. Aywa, al-amru rabi' du'aullahi bi asma'ih. Berdoa kepada Allah dengan nama-namanya. Setelah tahu, maka kita panggil Allah dengan nama-namanya, wasifati dan sifat-sifatnya, liqaulihi subhanah, berdasarkan firman Allah subhanah, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah, maka serulah Allah dengan itu, udu'uhu biha. Kala ahlu tafsir, udu'uhu bimakna sammuh, namailah Allah dengan nama-nama tadi. Itu diantara maknanya, diantara tafsir. Wahada sahih, itu betul, walaupun bukan hanya sampai di situ, bukan sekedar nama. Min jihatil lughah, dari sisi bahasa, al-mad'u al-musamma, orang yang dipanggil sebagai Zaid, yaitu namanya Zaid, dipanggil Zaid. Tayyib. Da'autuka fulanan. Tayyib. Ud'uni bi fulanin. Saya memanggilmu sebagai Zaid misalkan, panggillah saya Umar misalkan. Maknanya adalah sammuni bidzalik. Namai saya dengan itu. Fallahu yusamma bihadihil asma, Allah diberi nama dengan nama-nama ini, al-waridati fil kitabi wa sunnah, yang datang dalam al-kitab wa sunnah. Nah, yang kelanjutannya makna udu'u insyaallah di masa hadapan insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan.